itu saya ambil nah, cara yang kedua, yaitu self-punishment. Berikan hukuman pada diri kita. Ketika terlambat, harus ada konsekuensi. Misal, saya harus menraktir teman yang berhadir misalnya. Ataupun kemudian saya harus menyelesaikan apapun lah yang bisa menjadi bersifat positif. Jangan kemudian beri hukuman berjemur di siang hari satu jam itu saya kira tidak bermanfaat. Oh. Berikan hukuman itu Pak yang Oke. Yo. Self-punishment. Berikan hukuman pada diri sendiri. Jadi ada dua tadi, tapi perlu garis bawahi.